Nah, Bapak Ibu, tabung gas ini seandainya meledak, berapa ton kotornya? Ini 1 ton. Ini 5 ton. Yang biru 10 ton. Seperti kilogram kemarin dahsyat 4 orang meninggal. Ya. Seketika. Lalu seandainya meledak ini terbunyi. Hus, jangkauannya 5 meter. Yang ini 10 meter. Yang biru 20 meter. Jadi tinggi sekali. Nah, lalu bagaimana cara memasang regulator di tabung gas? Caranya jangan ditekan, enggak boleh. Ya. Apabila Bapak Ibu menekan, maka akan ngos berbunyi gini. Ya, kita kasih nada. Oke. Oke. Kenapa jangan ditekan? Ini tabung seng. Ini tembaga. Seng sama tembaga kalah seng, makanya jangan ditekan. Akan ngos. Akhirnya orang pakai karet, ya. Gak perlu itu Bapak Ibu. Itu pembodohan. Ada juga suruh tukang gas. Rata-rata tukang gas memasang regulator gimana? Kalau Bapak Ibu suruh tukang gas. Menekan ya. Besok-besok Ibu Bapak harus ajarin tukang gas. Karena saya sudah ajarin. Jangan ada tukang gas. Bapak Ibu harus bisa. Oke? Nah, regulator. Semua regulator kita bisa pakai. Yang penting SNI. Ingat SNI bukan SMS. SNI. Gantilah kalau sudah jelek. Sudah beleketek. Gak ada minyak. Sudah hancur. Jangan dipertahankan lagi. Ini yang menyebabkan ledakan tabung gas. Jangan dipertahankan, cuma 2.000. Betul? Oke, kita pasang. Mau yang kecil apa yang besar? Kecil aja. Kecil. Kita pasang ya. Oke. Dimasukin caranya ya. Dimasukin lalu digoyangin. Dimasukin tuh bukan goyangin, oke? Oke. Ini cara masangnya. Ya. Selama ini memasang regulator gimana? Tekan. Penting ini? Takut. Penting ya? Oke. Bagaimana yang bergas? Kita pasang yang bergas. Sama juga. Ya, gampang. Ya, adil ya. Dimasukin. Lalu digoyang ya. Oke. Bawah dia. Gak usah ditekan berarti. Jangan ditekan. Oke. Nyalakan Pak. Selama ini memasang regulator gimana? Tekan. Ya, jangan ditekan ya. Cukup dimasukkan lalu digoyangin. Oke, kita nyalakan ya. Ih, nyalakan. Nyalakan. Nah, seandainya tidak menyala, apa tindakan Bapak Ibu? Diketuk-ketuk itu siapa? Betul, nanti gas tabung yang kabur ya. Seandainya tidak menyala di kompor, Bapak Ibu ketuk-ketuk ini. Oh my god. Oke. Percaya Iya. Iya. Ya, begitu caranya. Oke, tangan mulai. Sebelum kita masak kompor, kita memasak betul? Betul. Masak air, masak ikan, masak apapun. Setelah kita memasak, kita mematikan enggak? Matikan. Ibu Mama kalau memasak mematikan enggak? Matikan. Habis ini mematikan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Aman enggak ini? Aman. Aman? Enggak. Ada yang bilang enggak. Saya memang bilang kata enggak. Ini hanya kompor tok yang mati. Ya, gasnya masih berjalan ini mengalir. Ada makanan nempel di tikus. Ya, bocor nggak? Bocor karena minyak panas itu bocor. Nah, seandainya bocor di tikus, bocor, ya, bocor ya. Katakanlah tikus ya. Kalau saya undangan tikus kan nggak mungkin. Katakanlah. Kenapa? Bocor, bocor. Alah bunyi. Nah, ini kalau ada api meledak nggak? Meledak nggak nih? Meledak. Ini sering terjadi sekarang. Atau di depan. Ya? Kalau sudah bocor begini, Bapak Ibu bisa pakai satu kampung, satu RT. Bapak Ibu harus bisa, ya. Bocor apa? Gak usah gini aja pun. Oke? Oke. Oke, jangan panik. Kalau Bapak Ibu panik, tangan meledak, ya. Jangan panik. Oke? Okay? Bocor begini, paham? Ya paham. Meledak. Tadi saya sudah bilang ya bagaimana meledak tanya apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya meledak di tabung gas bergas dalam 10 menit ini nggak dicabut meledak nih, 10 menit. Kalau ini 5 menit nggak dicabut meledak, maka buku kita cabut. Kan belum nggak tahu. Seperti apa? Begini. Ini 10 menit nggak dicabut meledak nih. Bapak jangan dah, Bapak takut. Allah, Bapak. Oh Allah. Oh my god. Berapa menit? 10 menit. Menit. Saya cuma sandiwara. Enggak apa-apa kok.
Sampai gua sih kok. Dia bikin berat tuh kepanikan kita. Kepanikan kita kok. Lama. Keburu melanda pagi satu kampung. Kau ibu kita bisa kok. Ya, ini. Ya. Oke, paham? Paham apa itu kan? Kita kan? Oke. Ya, jadi itu kalau kita belum. Kan 10 menit itu. Kalau ketahuan, kalau enggak. Yang penting ibu tahu caranya kan. Bagaimana kalau enggak tahu caranya? Oke. Kita lihat yang kecil. Bagaimana yang besar? Yang besar sama besar? 10. Ya, alat. Oke, paham? Paham. Mulut api begitu mah. Ya. Ya. Ah, ini lama meleleh kan? Meleleh. Meleleh jatuh kan? Iya. Jatuh ah, meleleh-meleleh. Tiak kayak bunyi. Tiak ah. Iya. Bakaran. Pasti teriak habis semua ini. Meleleh 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 meleleh. Jatuh. Au.